di litar sepanjang 1.371 km litar Kuala Nerus di Kuala Terengganu dengan bilangan laluan lurus sepanjang 1.935 meter selekoh 11. Laluan lurus ada juga 11 yang disediakan di litar ini. Kita akan lihat kedudukan di grid pembelaan penumpang. Naris Usmaza petak pertama, Arif Izan Khairul Anwar petak yang kedua, Rahimi Nabil Razu petak yang ketiga, petak keempat Mat Danish Afendi Faizal petak kelima, Nizamuddin Ali Chamuddin petak keenam, Afiq Haris Abu Bakar petak ketujuh, Ahmad Akil Danish Nasrul, 8 Amirul Aiman Razizan, 9 Muhammad Daniel Haris Saiful Nizam, 10 Mat Faiz Khairul Azmi, 11 Mikael Razlan Hashim, 12 Afiq Hamdan, 13 Mat Danish Aiman Zamzul, 14 Syarul Aiman Yusof, 15 Raja Nazrin Raja Azwan, 16 Putra Alif Irfan Abdullah, 17 Razik Zafir Mahda, 18 Ahmad Danish Muzaffar Mutu Kumaran, 19 Muhammad Aikar Azlin, 20 Syakir Hakimi Abdul Razak, 20 pelumba yang berada di litar. Dan mereka bersedia sekarang untuk bermula untuk dilepaskan 10 pusingan di litar ini. Permulaan diharapkan kita perhatikan nombor 12 Arif terus masa, tapi di sebelahnya akan masuk, sama masuk dulu untuk mengambil side di selekoh sebelah kanan. Cantik di hadapan seorang pemain agak wide sedikit, tapi di hadapan nombor 12 Arif terus masa yang berjaya untuk sampai di tempat yang pertama. Dia dapat kelebihan yang pertama untuk mendahului perlumbaan ini. Litar yang agak laju dan litar yang agak panjang diberikan oleh pelumba Arif Azmaza, Rahimi Nabil Razu, Arif Izan Khairul berada tempat yang ketiga. Nombor 17 di belakang adalah Rahimi di belakang. Dan sekarang kita dapat lihat di awal perlumbaan ini masih dapat kedudukan pelumba ke semua. Mereka dapat berjaya lepas dengan terbaik pada pusingan yang pertama. Kita akan lihat kedudukan pusingan pertama ini. Arif Rosmaza berada di tempat yang pertama. Rahimi Nabil Razu dengan Nizamuddin Ali Chamuddin naik ke tempat yang ketiga, bermula dari petak yang kelima. Arif Azizan di tempat yang keempat. Saat yang tidak jauh di antara mereka, satu dan dua terutamanya yang rapat antara Arif Rosmaza, Aris Rosmaza dan Rahimi Nabil Razu. Perbezaannya 0.290 saat antara kedua-dua pelumba. Oh, pun jatuh di belakang. Itu adalah pelumba nombor 8 Danish Afendi yang terjatuh. Dia hilang kawalan tadi di laluan lurus. Kita akan lihat kembali apa yang jadi pada kepada Danish. Oh, dia terbabas di selekoh sebenarnya. Kena keluar selekoh dia agak wide sedikit dan keluar dari litar dan gagal untuk mengawal jenteranya. Nombor 8, Danish Afendi Faizal dapat kembali meneruskan perlumbaan. Saya percaya dia berada di belakang. Di hadapan nombor 12, Haris Rosmaza dengan Rahimi Nabil Razu yang rapat kedudukan. 20 ini kita berikan tumpuan. Sekarang ini Rahimi berada di sebelahnya sekarang. Bantu mintas dan yang paling sesuai di tarik ini selekoh yang pertama sepas laluan lurus di harapan menuju ke selekoh yang pertama. Di situ peluang untuk pelumba masuk kerana dia akan mengikuti dari belakang dan masuk dari dalam untuk memintas. Jadi kita akan lihat ini peluang untuk pelumba masuk dari bagian dalam, tapi Haris Rosmaza memucuk laju untuk buang terbaik dari bagian dalam. Cantik racing line yang ditunjukkan oleh Haris Rosmaza, tidak memberikan peluang kepada Rahimi Nabil Razu untuk masuk. Ditutup dengan cantik di belakang Nizamuddin Al-Syamuddin dan Arif Izan juga merentap hebat tempat ketiga, tempat yang keempat. Tapi ada gap sedikit di antara kedua dan ketiga, 1-2. Dan tapi semakin hampir pula kita lihat Nizamuddin dan Arif Izan. Jadi ada 4 pelumba sekarang ini perebutan untuk P1. Arif Izan juga semakin hampir di tempat yang keempat. Oh, seorang lagi pelumba yang terbabas. Nombor 18. Oh,
dan ada masalah pada jentera dia, kerana dia dapat belok sebelah kanan. Raja Nazrin, Raja Azwan terkeluar dari perlumbaan. 7 pusingan lagi akan tamatkan, 6 pusingan lagi akan tamatkan dalam perlumbaan ini. Dan kedudukan sekarang di hadapan yang sedang berentap sengit untuk kedudukan di atas podium. Lihatkan pada kedudukan keseluruhan. Danish di tempat yang kedua, Hakimi tempat yang keenam keseluruhan, tapi dia memberikan cabaran yang begitu hebat sekali kepada Haris Usmaza pendahulu, dan Haris berpeluang untuk menangi perlumbaan yang ketiganya. Namun begitu, tugas ini bukan mudah kerana di belakang Rahimi memberikan tekanan, diikuti di belakang Nizamuddin dan Arif Izan. Kadang-kadang yang diberikan kepada Haris ini memberikan peluang kepada dua pemain di belakang untuk mengikuti rapat, dan ditarik juga, ditarik yang agak lebar dan masuk. Jatuh Rafiq Zaiful Mahda, Razik Zaiful Mahda yang terjatuh nombor 19. Sementara di hadapan tadi kita lihat Rahimi berjaya memintas Haris Rosmaza di kelompok di bahagian belakang, tempat yang ketujuh, 8, 9, 10. Tapi di hadapan sekarang ini kita lihat telah berubah kedudukan dengan nombor 15 naik. Itu adalah Nizamuddin dan Syamuddin yang berada di tempat yang kedua. Rahimi dengan Nizamuddin, Haris turun tempat yang ketiga sekarang. Arif di tempat yang keempat. Itu kedudukan sekarang ini, 17 yang berada di hadapan Rahimi. Rahimi Nabil Razu yang berada di hadapan. Empat pusingan lagi akan ditamatkan. Empat pusingan lagi peluang untuk mereka. Empat pelumba ini perebutan untuk P1. P1 sekarang ini untuk berdekat tempat pertama untuk menangi perlumbaan. Bagaimana Haris Usmaza berjaya untuk mempertahankan racing line terbaik sekarang ini. Tugas Rahimi Nabil Razu pula menahan daripada diberikan tekanan oleh Haris Usmaza, dan juga di belakang itu nombor 15 adalah Nizamuddin Al-Syamuddin. Haris Usmaza ketinggalan tempatnya keempat sekarang ini. Dan Zamudin cuba masuk, tempat ditutup oleh Rahimi. Rahimi berjaya tahankan kedudukan. Arif naik tempat yang ketiga. Arif menoleh ke belakang sebentar tadi Zamudin, dan Arif cuba masuk bagian dalam. Sekali berjaya masuk Arif, melepasi dan tempat yang kedua. Cantik sekali dari dalam dia berjaya melepasi Zamudin. Arif berjaya melepasi Zamudin, dan sekarang ini Arif berikan tekanan untuk naik tempat yang pertama. Setakat ini yang berjaya menang dalam perlumbaan Yamaha Petronas Super Series ini adalah Haris Usmaza, 2 kemenangan. Danish Afandi 1 kemenangan. Sementara di pusingan yang keempat dimenangi oleh Nizamuddin Al-Syamuddin. Terjatuh 2 pelumba. Inilah perebutan di hadapan dan meninggalkan 17 dan 15 sekarang ini. Nizamuddin dan Rahimi, Arif dan juga Haris Usmaza tadi terlibat. Jadi sekarang ini 2 pelumba yang berada di hadapan. Tadi ada 4, sekarang tinggal 2 orang. Ini antara Nizamuddin dan juga Rahimi. Rahimi Nabil Razu. Kita lihat apa yang berlaku. Hilang kawalan sebenarnya pelumba di hadapan itu. Yang kita berikan tumpuan dari belah kanan tadi adalah Arif yang mendahului perlumbaan dan hilang kawalan. Dan saya rasa di belakang Haris Usmaza cuba untuk mengelak, dan Nizamuddin serta Rahimi lepas untuk berada di hadapan sekarang ini. 2 pusingan lagi akan tamatkan Nizamuddin dan juga Nabil Razu. Nizamuddin akan cuba untuk menangi perlumbaan buat kali yang kedua, yang akan mengubah kedudukannya dalam kedudukan keseluruhan secara drastik, kerana dia sekarang ini Nizamuddin berada di tempat yang ketujuh
Tapi 25 mata di sini berikan mata itu banyak. Tapi tebak kita lihat lintah ini. Jadi ada racing line yang boleh digunakan, dipilih oleh pelumba. Satu pusingan terakhir sekarang ini. Di belakang mereka adalah pelumba nombor 5, Akil Daniel Nasrul. Yang ditinggalkan jauh di belakang hampir 8 saat. Akil di belakang. Jadi di antara dua pelumba ini, di antara Nizamuddin, Ali Syamuddin. Dan terjatuh pula di belakang. Dari tinggallah Nizamuddin, Ali Syamuddin. Rahimi yang terjatuh. Jadi sekarang ini sudah pun agak tenang kedudukan dan keadaan bagi Nizamuddin, Ali Syamuddin untuk dia memenangi perlumbaan ini di tempat yang pertama. Kerana tadi ada 4 pelumba yang mencabar di hadapan, tapi kedudukan berubah dengan 3 pelumba di belakangnya yang jatuh, dan ini memberikan kelebihan kepada Nizamuddin, Ali Syamuddin untuk memenangi perlumbaan pelumba nombor 15 yang bermula dari petak yang ke-5 dengan tempat dua kedua Akil Daniel. Bermula di petak yang ke-7 dan pelumba di tempat yang ke-3 adalah pelumba bernombor 4 iaitu Amirul Aiman Razizan menduduki tempat yang ke-3. Saksikan sekali lagi yang ini kita lihat Rahimi kesilapan ketika diselekor sebabkan dia kehilangan kedudukan tempat yang ke-2. Jadi kemenangan kepada Nizamuddin, Ali Syamuddin, kemenangan yang keduanya. Ini dia keputusan bagi perlumbaan tadi dengan kemenangan kedua musim ini buat Nizamuddin, Ali Syamuddin. Tempat yang kedua adalah Muhammad Akil Daniel Nasrul, ketiga Amirul Aiman Razizan melengkapkan podium untuk hari ini. Rahimi tempat yang ke-4. Afiq Haris 5, 6 Faiz, 7 Danish, 8 Mikael, 9 Afiq, 10 Syarul Aiman, 11 Putra Alif, 12 Danish Aiman, 13 Danish Afendi, 14 Arif Tersemaza, 15 Daniel Haris, 16 Arif Izan yang terjatuh ke semua tadi dalam perlumbaan. Razik Raiful Mada 17 dan seterusnya Raja Nazrin dan Syakir Hakimi serta Aikal Azim. Mahamotor Sendra Berhad untuk ke podium bagi menyampaikan acara ini. Dan disediakan Mr. Se Liuk Jin untuk menyampaikan hadiah di tempat ketiga. Dimenangi oleh Man Amirul Aiman. Pengurus Jualan Partai Timur Hong Jong Jamal Motor Sendra Berhad menyampaikan hadiah kepada pemenang tempat yang ketiga. Berikan juga tepukan dan juga Amirul, Muhammad Amirul Aiman Razizan. Tempat yang kedua adalah Muhammad Akil Haris Abu Bakar. Tempat pertama kategori Yamaha Pratama Super Series Final. Tempat yang maafkan saya, tempat yang kedua Akil Daniel Nasrul. Akhirnya tempat yang kedua dan pemenang bagi perlumbaan kali ini. Tempat yang pertama Nizamuddin, Ali Syamuddin berjaya memenangi perlumbaan. Tempat yang kedua tadi Akil Daniel Nasrul yang berjaya memiliki tempat yang kedua. Ini di podium. Tempat yang pertama Nizamuddin, Ali Syamuddin, 2 Akil Daniel Nasrul, dan tempat yang ketiga Amirul Aiman Razizan. Lihat kedudukan keseluruhan selepas tamat 5 pusingan perlumbaan dengan Haris Osmaza masih lagi berada di tempat yang pertama. Dia mengumpul 83 mata. Jadi kedudukannya kukuh di sana dengan Danish Afendi dengan 65 mata. Tempat yang kedua Arif Izan Karol Anwar, tempat ketiga dengan 53 mata. Akil Daniel Nasrul dan tempat yang keempat dengan 48 mata. Dengan Rahimi Ramin Razu naik tempat yang kelima dengan 39 mata. Afiq Haris Abu Bakar dengan tempat ke-6, 39 mata. Nizamuddin Ali Syamuddin dengan 37 mata, tempat yang ke-7.